Opanya tok guru dia kasih mama. Nah, kasih mama di antara pandangan dia. Ini tuan-tuan ditambah dengan astora jabat dua-dua ni ditipu saya balik. Antara pandangan pemikiran mereka, rambut buka aurat. Dan yang ketiga dikemukakan ialah wujud kasta dalam masyarakat orang Islam bila ulama disanjung. Tuan-tuan, kita sanjung ulama bukan semata-mata atas nama dia ulama. Kalau sekadar kita letak tuan-tuan ni ulama, ulama apa? Ulama UMNO. Nak sanjung? Bukan semata-mata atas nama ulama. Disanjung tuan-tuan seseorang atas kepribadian yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut menggunakan istilah ulama yang membawa maksud mereka yang mendalami agama, yang beramal dengan agama. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama, hanya saja kata Allah yang paling takut, yang paling gegun, yang paling gemetar hati mereka dengan Allah ialah dari kalangan ulama. Itu yang kita doa tuan-tuan, supaya Allah golongkan kita dari kalangan ulama. Biar kelak tuan-tuan kita di mahsyar digolongkan kita dari kalangan ulama. Ulama yang bukan duduk pada nama semata-mata, pada label yang diberi semata-mata, pada ketokohan sanjungan semata-mata, tetapi kerana takut dan gerunnya dia kepada Allah. Tapi hatu dianggap kasta oleh Kasim Ahmad. Inilah tuan-tuan wajah sebenar UMNO BN. Yang kita sebutkan tadi bahawa mereka cuba tampil nak tunjuk diri mereka jaga agama. Sebab itu tiba-tiba tuan-tuan, 2 bulan lepas Perdana Menteri Umum selaku Presiden UMNO bahawa daripada senarai 7 orang ahli majlis tertinggi UMNO yang dilantik, ada seorang nama Ustaz Kazim. Ustaz Kazim Ilyas. Pasal apa yang dia nak pilih Ustaz Kazim ni? Iyalah, atas pengaruh, atas apa sekalipun, dia nak tunjuk tuan-tuan inilah Islam yang UMNO. Sebab tu tok-tok guru kita duk peringat lama dah kepada alim ulama, kepada orang hak baru tuan-tuan nak kenal UMNO, beringat sungguh-sungguh dengan UMNO, UMNO dengan ulama, mereka akan buat macam tomeh gulai buh dan karapoleh. Satu lah, waktu nak tomeh cari daun karapoleh, waktu tomeh ambil bau, waktu nak makan keh pergi tepi. Kalau sekadar tuntut ulama dekat ke tepi, satu hal, habis dengan agama dekat ke tepi. Ni apa cerita, ni apa cerita tuan-tuan? Suatu pandangan yang sudah dilupakan oleh rakyat, yang kita pun tak ingat dah Kasim Ahmad, anak-anak muda pun tak kenal siapa Kasim Ahmad. Tiba-tiba hari ini nama tu muncul balik, pemikiran tu terbit balik. Siapa punya kerja menerbit, siapa punya kerja kembali mempromosi, siapa punya kerja tuan-tuan kembali memperkenalkan pemikiran sesat anti hadis yang benci kepada Nabi, yang menuduh berbagai pada ulama, yang menafsirkan berbagai kesilapan pada agama, tiba-tiba muncul balik. Kalau bukan orang-orang utama yang menjadi pemimpin UMNO Barisan Nasional dalam negara, itulah kita sebut tadi, kenai dengan baik, wahai UMNO, kamu buat mai penerapan nilai Islam, kamu buat mai Islam hadari, kamu buat mai salawat, kamu buat mai apa pun, kami yang mengenali kamu, kami boleh tahu bahawa kamu adalah penipu besar,
kamu akan munculkan wajah kamu yang sebenar. Inilah perkara yang dinyatakan Allah Subhanahu wa taala, wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Memang tuan-tuan, tabiat kebenaran dia tak boleh sembunyi, dia akan terzahir. Dan tabiat kebatilan pun tak boleh tersembunyi, melainkan satu masa innal batila kana zahuqa, batil akan hilang. Cuma yang menjadi tuntutan kepada kita ialah kita kena faham apa itu kebenaran, kena faham apa itu kebatilan. Kebenaran mesti ditegakkan, kebatilan mesti diperangi habis-habisan. Maka kefahaman inilah kita terus melangkah berada dalam sebuah negara Malaysia yang kononnya didendangkan sebagai sebuah negara Islam, diangkat dan dijulang seolah-olah kita adalah pembela rakyat, padahal rakyat merempat dalam negara sendiri. Inilah tuan-tuan sebenarnya tajuk ceramah kita malam ni. Sekira Mamat akan hurai yang tu berkaitan dengan kehidupan kita hari ini, tekanan hidup hari ini, dan tuan-tuan pun baca tengok kisah bagaimana penoreh getah hari ini cukup-cukup dahsyat. Orang motor getah cukup teruk, getah turun harga sampai sekilo getah sekerak tu tinggal RM1.09 kurang. Ikan temenung RM13. Nak beli temenung, orang motor getah kena temenung dua kali. Satu pasal ikan tu temenung dah, yang kedua temenung tengok boleh beli ke tak. Kangkung hari sebut murah tadi sekilo RM4. Nak kena berapa kilo sekarang baru nak boleh beli sekilo kangkung? Itulah tuan-tuan kehidupan rakyat Malaysia. Tiba-tiba 22 hari bulan dia pun tunjuk keprihatinan dia nak beri. Macam kita sebut tadi, kamu hina Rasulullah, kamu hina hukum Allah, kamu tolak hukum hudud, kamu tolak Islam, buat main selawat, kamu tekan rakyat, kamu naik agar minyak, kamu naik agar tol, kamu naik agar gula, bagi beri. Adakah selawat kita nak kata Islam lah? Adakah dengan beri kita terus nak kata bagus seluruh kerajaan? Nanti sat dulu, akal Tuhan bagi kita perlu kenai. Inilah UMNO, Barisan Nasional, yang memerintah negara di peringkat persekutuan dan masih majoriti banyak di negeri-negeri tanah Melayu ini. Maka kita perlu berbuat sesuatu untuk menghadapi ini. Pilihan umum yang ke-14, kita tak boleh bagi ruang dah kepada UMNO BN. Terima kasih atas ruang kesempatan yang diberikan untuk saya bersama tuan-tuan malam ni. Salah silap saya mohon maaf. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.